Walau bagaimanapun, yang penting antaranya ialah teruskan perpaduan kerjasama ini yang pertama. Yang kedua, kita tambah pengundi. Pengundi penting ya, tambah pengundi Melayu Islam, tambah ahli keluarga UMNO yang belum mengundi, ahli keluarga PAS yang belum mengundi, itu yang kedua. Yang ketiga, kita terus dekati rakyat. Hari ini contoh kita mendekati rakyat, itu yang ketiga. Yang keempat, aktifkan media sosial. Ada orang macam ni, wah, banyak mengambil-ambil gambar kita sekarang ni tengah FB live agaknya. Dua, aktifkan media sosial. TV3, TV1 jam 8, jangan tengok. Lebih baik tengok Maharaja Lawak Mega daripada melihat mereka itu. Kerana itu agenda anak Karpal Singh, Gobind Singh, mereka yang menguasai TV. Jadi kita aktifkan media sosial. Dan yang kelima, kita berdikari, tuan-tuan dan puan, berdikari. Sebab kita kurang duit, ada duit dibekukan. Lepas tu konon kita terima duit, nak diminta pula duit itu. Sebagai contoh apa yang berlaku pada UMNO. Mereka ni zalim, tuan-tuan. Ini kerajaan zalim. PH ini penipu hebat. Terus dia cakap. Lepas ini tak maaf saya. Tetapi itulah yang telah berlaku. Kita sentiasa mengetahuinya. Dan kita sentiasa dikencing oleh mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan, kita tolak Pakatan Harapan ini untuk PRU 15. Dan kerjasama UMNO PAS ini kita teruskan. Dan kita jangan lagi berpecah, tuan-tuan. Kita terus bekerjasama ini sampai hari kiamat, insyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.